Ija, si Pak Irat semua pada Belanda orang kampung tanya, hey. Ya, draw orang kampung tanya. Kaya tanya. Padahal itu lebih ramai di nasa bonek itu. Cera di madu, bukan tablu juga ya. Tetap kayu dah orang nama. Ija hana hukumnya, hukum pidananya, hukum Belandanya. Atau Belanda pegot, hukum memang dirampok tanya. Yang betul hukum ada, munyo nak tajuk atau mati baru je ya hukum ni. Behanam pupu kayak drop ni. Namun nana jia kan. Jadi baik dengar le hukum pidananya hukum Belanda. Hukumnya hukum PKI ya. Hukum minta pegak-pegak lah tak drop gop. Kerajaan Aceh dia mungkin lagi ancit. Ya pegah melanggar hukum ji, ya jak kena ya rampok orang tanya. Ya tut nanggara tanya. Namun awak yang PKI awak yang lawan awak yang baik ya, dia yang seramai di sini, awak yang padu menjaga. Awak yang jaga buat tanah roi mentong. Buat dikungai di cut nak tanah awak yang baik awak ini. Hina yang jaga mentong. Buh! Aduh! Dulu, waktu gua baru dibaiat, gua ingin tahu kuasa Allah itu bagaimana yang sebenar-benarnya lah. Jadi gua enggak mau kerja terus, enggak mau kerja apa-apa lagi. Gua mau tengok Allah bisa enggak kasih rezeki gua. Waktu itu gua ada sewa bilik, harganya RM150 gitu. Kan murah. Jadi waktu itu sudah habis masanya, kena bayarlah, bayar sewa bilik. Hari terakhir itu gua tidur di situ. Gua mimpi huwa huma hum gitu kan. Lepas tu di bawahnya ada tulis angka, 4 angka lah. Jadi gua ada duit RM1 lagi dalam poket gua lah. Gua pergi turun beli nombor. Nombor dekat Cina di situlah Cina apek Cina dia jualan nombor, memang nombor Toto Majnum lah. Dia jual di situ. Tapi dia ilegal, dia tanggung sendirilah. Dia enggak kasih ke kuanta dia. Macam nombor ilegal gitu. Gua beli di situ. Lepas tu malam gua tengok kena dia di sagu hati. Dibayar RM200 gitu kan. RM200 dibayar. Lepas tu gua bayar sewa bilik. Terus malam itu lebih ke RM50 gua makan lah dengan kawan-kawan lain lah. Gua makan, beli rokok. Dah lepas tu besok langsung ada kerja ke kawasan Baling juga, ke sana ke Kedah lah, ke Baling sana kerja buat rumah. Gua kan sudah enggak ada duit lagi. Jadi ditanya oleh kawan-kawan gua, "Zul, kau ada duit? Aku mau pergi beli rokok ini." Dia bilang gitu. Gua bilang, "Ada. Berapa duit kau?" RM100. Gua bilang gitu. Gua main-main lah. Waktu gua buka dompet, betul-betul ada duit RM100. Warna ungu. Heran gua. Ajaib ini. Gua kasih terus, enggak gua bilang dekat kawan gua itu bahwa itu ajaib. Gua bilang lah. Lepas tu pergi dia beli rokok. Pulang kerja di situ gua berapa malam. Lepas tu pindah kerja ke Kulim. Lepas kerja ke Kulim, pulang lagi, pulang ke Pinang lah. Rencana mau pulang ke Pelangi lah. Waktu pulang itu naik mobilnya buruk wali lah. Mobil tokinya orang Jawa Perak lah. Mobilnya dikasih untuk kami buruk wali. Lepas tu kami enggak ada SIM lagi. Enggak ada SIM lah. Kan ditangkap kalau ada swiping. Jadi pas di situ ada Roblox lah swiping. Dia Roblox. Dia kawan gua dua orang anak melabuh lah. Dia kosong, enggak ada apa-apa. Gua ada kad Aceh lah. Orang ni lari semua. Gua kan enggak lari, ada kad Aceh. Diperiksa, enggak ada SIM. Diminta duit lah. Diminta duit RM300. Enggak ada duit kami. Duit cuma ada RM10. Mobil sudah habis minyak, berhenti di situ dia habis minyak terus mobilnya. Lepas tu diperiksa lah semua. Diperiksa sama polisi itu. Dia tengok gua kan dalam tas kan kitab semua, kitab-kitab Jawa itu, kitab tulisan Jawa itulah. Dia periksa. Oh,
depa mengaji, dia bilang lah. Berarti dia bilang mereka mengaji di sini, mengaji agama lah. Jadi lepaskan aja mereka. Lepas tu dia bilang duit itu RM10 kau beli minyak aja. Gua disuruh gua lah beli. Gua jalan, pas di jalan datang anak situ lah. Anak Melayu situ, dia tanya, dia ingat gua orang Melayu juga. Hang kena lah, dia bilang gitu lah. Gua bilang, ya, ini duit, sini duit, aku beli minyak, dia bilang gitu. Gua kasihlah duit untuk dia, dia pergilah beli minyak. Lepas tu, ditolak, sudah dibawa pulang minyak, kami isi, enggak hidup mobilnya, sudah masuk angin lah, enggak mau hidup dia. Ditolak lah sama polisi itu ramai-ramai. Dibilang, lewat sini kau jalan, enggak ada lagi swiping lah. Pulanglah kami sampai ke Pelangi dengan selamat. Jadi macam itu keajaiban yang terjadi setelah gua bai'at. Dan banyak lagi keajaiban-keajaiban yang nanti gua ceritakan lagi kepada kalian. Begitu. Itu semua setelah gua bai'at. Setelah gua mendapatkan bai'at lah. Dulu awalnya gua enggak ajaib gitu. Enggak ada pertolongan lah kalau gua menyerahkan diri kepada Allah, enggak ditolong. Contoh gua dulu lama kali duduk di sorot Taman Pelangi itu, lapar gitu, enggak ada makan gitu. Enggak ada pertolongan Allah yang ajaib. Tapi setelah gua dibaiat, pertolongan Allah yang ajaib itu betul-betul nyata. Allah yang diceritakan oleh Al-Quran itu, Allah yang disuruh oleh Nabi Musa, betul-betul wujud setelah baiat. Setelah bai'at betul-betul ada pertolongan lah dari Allah yang diseru oleh Nabi Musa, Allah yang diseru oleh Nabi Daud, Allah yang diseru oleh Nabi Ibrahim, Allah yang diseru oleh Nabi Muhammad. Itu betul-betul ajaib, betul-betul terjadi. Betul-betul ada pertolongan gitu. Enggak tipu-tipu. Karena gua sudah merasakan sendiri keajaiban itu dan gua melihatnya dengan nyata. Enggak cerita orang gitu. Jadi gua ceritakan ke kalian lah apa yang gua temukan dalam pengamatan gua lah, begitu rekan. Jadi yang pertama wujud itu bukan Tuhan rekan. Yang pertama wujud itu leluhur manusia. Itu yang pertama wujud, bukan Tuhan ya. Yang pertama wujud leluhur manusia. Asal manusia ini memang sudah sakti, apa yang dipikirkan terjadi. Maksudnya apa yang kita yakini, apa yang manusia itu yakini terjadi. Jadi nek manusia, leluhur manusia, dia ciptakanlah isim Tuhan. Tujuannya apa? Agar manusia memiliki keyakinan. Dia isim Allah itu, isim Tuhan itu, atau isim dewa itu sebagai mantra rekan. Jadi nek ciptakan itu untuk mantra, biar manusia bisa lebih sakti, bisa saktilah. Karena apa yang dia pikirkan, manusia itu pikirkan terjadi. Jadi dari mana juga terjadi manusia-manusia lain. Sedangkan manusia pertama itu nek, lelaki, enggak ada yang lain. Itu terjadi dari kelamin nek. Karena nek menciptakan sesuatu, dia enggak macam menciptakan lagu. Dia ciptakan dengan kelamin dia. Dia ngocok lah. Dia ngocok, lahirlah manusia lain. Begitu. Apabila manusia ini sudah ada yang jenis lelaki dan jenis betina, maka dia jima, maka lahirlah manusia-manusia lain. Begitu. Sedangkan makhluk-makhluk lain dari situ juga, dari nek juga, nek ciptakan dari dia ngocok. Enggak ada dia ciptakan dari model lain, dari situ aja. Karena asal nek adalah seorang aja yang dipanggil Hua, dia lelaki. Gitu kan? Jadi, awakkah, awak resmo Bekli katamang kawasan lu. Nak kena dengar? Kota ini dan kota ini cut dan kawasan kecamatannya yang kawasan lu jaga, Bekli kat jaga buat kah? Nak kena dengar? Sebab awakkah melanggih buat ke? Kau merampok? Kau pegah hukum, motif awakkah merampok? Lenyan sabu yang kau drop, kau mekat buat kah? Kau drop betul-betul. Sedangkan yang kelemah bakar merahnya tawah ke blender. Ngomola, seakan-akan sabu. Epoko sabu.
Kamu kat sabu kapu belau. Saya ramai awak belau sabu buat poreh mengaku. Haa, maka di kapu poreh saya kaya. Panepek yang kami kat sabu. Awak kah kan? Maka di gampong long baik lekat tangan awak kah. Bahku jaga gerak aku. Masalah yang kat sabu, boh aku nak drop. Hana aku nak drop ni urusan lu. Hana leh urusan awak kah. Kekaya emak kau awak kah ke di medum. Penjajah yang gebui. Lalu makan lon na ba kawasan gampung basis gam lah lang kawasannya memang penduduk ji bandung madung awaknya awak gam makan nyo kawasan mehju kan ba kawasannya Izhak Daud berkon di musom dengan selamat hana korban masih terawurung pih kan gampung yang paling aman kan di mehju lah kan. Long akan ku wawancarai sidro awak gam yang paling power di sini lah kan. Gotnyan nan gotnyan awak raman, awai gotnyan awak gam, lehnyan gotnyan awak gam di menyerah, di gotnyan gutamang ngikut di minimi dan sampai kiban ke gotnyan jino. Mari sama-sama takalan. Untuk kiban apa? Untuk pegat video fisabilillah. Ya ya boleh boleh boleh. Itu kan boleh boleh. Nan ikut di minimila. Baiknya. Baiknya mana? Mana? Pakan yang awal-awal ni ikut naik pai. Insya-Allah. Saya boleh naik yuk. Ada yuk. Yur tu padu. Ah, menurut itu mai lah. Itu mana mata? Mata. Mendu muka tu. Mandi bi ya. Mandi bi. Rumah naik pegat. Rumah, hai, pegawai sana untuk ujuk biaya untuk ujuk. Nah, mesti madu-madu orang tahu apa tu? Betul. Ya, ramai lihat tu sekian. Nah, belum? Gini, awaknya mantang nama tu? Ini orang pertama, mesti kata tu ni, orang tahu dia kurang betul lebih. Awaknya nak mengangai rugi? Oh, ya, dia kena awaknya. Oh, hana mengangai rugi? Hidung hari mengawaknya. Hari rugi? Wak Rahman hari mengai roki. Berarti mengai roki tu kerana Mak Wajib saya ikut dengar sekejap tak? Mbak Nafi dipegah Sip jai hidih tanung si roki ni daerah hati hidih daerah nanti pun ya nampung tak, ini kaya pacang tanung juga di luar daerah je hidih daerah punan ni daerah atau lemerah pun kampung lah senang. Oh, daerah hanyan lah. Ya, nampung. Nampung? Ya, nampung yang tanah lagi, ya nampung. Berarti kakek nak tahu mana? Kakek tu? Kakek yang pegah dukun-dukun yang paling kaya, Pak. Nak tahu mana? Mana? Awak Eroki tu dia hijab, Pak. Mbak kakek ya? Mbak kakek ya. Yang mendukun. Oh. Daerah tu? Yang ke, dia pegah tujuh buah kurung, biasa lewati. Ibu kan tujuh boku biar lewat di. Nak ada bahan nak? Anak? Nyok tak? Nyok. Jadi, Nyan Bangku wawancara lu dengan Wak Rahman. Terima kasih rakan kali ni nonton. Dan baik tua ni komon. Kerana komon yang lebih penting daripada yang lain. Baik malay-malay ni komon aju. Gak hana gak ni komon aju. Baik malay-malay. Sebab sumbangan pikiran dronenya menggunakan kepada orang yang baca lain lah. Ya, tihah wawasan gopnya. Kiban pendapat solusi lah dalam masalah hatinya yang ni bak uronyo gutanyo ka dia tro tetapi hati nang gutanyo ka dicok ke gop dia angkut ke gop itanyo hino dan nonton mento kaju menarakan ba wassalam. Negara mana yang enggak akui Israel merdeka? Negara mana yang enggak akui Israel merdeka? Indonesia, Malaysia. Mereka enggak perlu pengakuan kita. Mereka merdeka sendiri terus. Kalau kita enggak akui, kita perang aja. Buktikanlah kalau enggak akui. Coba kita pergi ke Israel lawan mereka. Kan enggak sanggup. Enggak sanggup kan? Berarti merdeka lah mereka. Jadi apa juga perang enggak merdeka? Yang enggak merdeka itu sanggup diperangi sama orang, sanggup dijajah lah. Mereka enggak sanggup dijajah sama orang. Jadi mereka sudah merdeka.
Dan merdeka itu raka enggak perlu minta sama orang. Merdeka itu kita sendiri bela diri. Begitu merdeka. Harus ada kekuatan sendiri. Jadi Israel itu dia sudah merdeka. Paham? Begitu raka? Kita ini rakan Pancasila rakan. Kalian tahu Pancasila itu merdeka. Setiap orang berhak menentukan nasibnya sendiri. Kami bukan kambing kalian, ya. Kalian ada kambing, ngurus kambing kalian aja. Jangan ngurus orang merdeka. Gua orang merdeka, bukan kambing kalian. Ya, bapak ya, bapak BNN, bapak resmob, bapak ulama, jaga kambing anda sendiri. Jangan ngurusin hak orang lain lah. Pancasila melindungi semua satwa di alam ini. Jadi anda bukan siapa-siapa, jangan sok geng. Anda pun makan gaji dari negara, sedangkan Pancasila ini dasar negara. Anda paham kah? Gak paham ya, oh lu mau gede, gak paham. Jadi rekan, yang sebenar-benarnya neraka itu gak ada. Dia hanya buah pikiran saja, bukan kenyataan yang sebenar-benarnya. Dibuat begitu agar anak-anak takut, jangan bandel. Karena diajarkan dari kecil, jadi dia macam direndam gitu. Sampai tua dia sawan juga, terbawa-bawa ketakutan masa kecilnya itu. Dia jiwa begitu. Makanya pendidikan itu harus diajarkan dari sekarang. Bahwa neraka itu gak ada. Yang sebenar-benarnya begitu. Makanya, jadi kalau ada neraka yang dibilang-bilang itu untuk menakut-nakuti aja. Begitu kah? BNN rekan, mereka PKI rekan, mereka tembak orang suka-suka rekan, enggak buat pembuktian di mahkamah, itu melanggar Pancasila rekan, PKI mereka rekan, melanggar Pancasila itu rekan, melanggar NKRI harga mati rekan, enggak boleh tembak-tembak orang, ini kita sudah merdeka rekan, ada masalah dia harus bawa ke mahkamah, ini enggak, mereka bunuh orang, lepas itu buat laporan palsu, sabu-sabu diambil untuk mereka dijual untuk tuannya. Hebat kali mereka gitu. Iya kah? Ditipu-tipu kita, dikambingkan kita. Enggak pantas kita bunuh-bunuh orang. Kalau ada masalah tetap bawa ke mahkamah. Enggak boleh begitu. Kau dengar PKI? Jadi, gua mau ngomong kepada pengembala, pengembala KUHP dan pengembala syariat. Kalian gembalakan kambing kalian aja. Kalau kalian orang pengembala KUHP, kalian jaga PNS saja. Dan orang syariat pun gitu, kalian jaga santri-santri pesantren aja. Jangan kalian ganggu orang tempatan, karena orang tempatan mereka ada budaya sendiri, ada agama sendiri begitu, ada peraturan sendiri. Jadi peraturan kalian untuk kalian dan peraturan orang lain untuk orang lain. Kita kan Pancasila semua boleh. Gitu rakan lah. Jadi rakan, yang Megawati bilang itu betul rakan. Betul dia bilang. Kita enggak perlu pergi ke pengajian. Karena pengajian itu untuk mencuci otak kita lah. Dia program otak kita. Betul salah diprogram di pengajian itu. Tapi masalahnya rakan, Megawati itu dia enggak betul orangnya. Gua dari dulu mengikuti dia punya khotbah lah, dia punya kampanye. Tapi dia menipu. Dulu dia bilang kalau dia menang jadi presiden, setetes darah pun enggak mengalir dari Aceh. Tapi akhirnya waktu dia jadi presiden, dia buat darah militer. Dia bunuh orang Aceh banyak kali. Itu Megawati. Jadi Megawati ini dia enggak betul orangnya. Raja penipu. Ayah-ayahnya apa penipu? Mereka ini penipu, bangsa penipu dia, salik buta. Enggak ada bai'at lah. Dia ikut-ikutan aja. Guru dia iblis, makanya dia zalim. Jadi Megawati ini dia enggak betul dia. Enggak boleh ikut. Tapi kalau yang dia bilang itu betul. Dia bilang kita enggak perlu ke pengajian betul. Tapi Megawatinya enggak betul lah kan ah. Begitu. Longnyo anggota Brimob Aceh Merdeka, Ek Cagapu. Awakah Watam, Kondendra. Awakah jaga bagian perbatasan menyewilayah kota yang kawasan lu. Nyu Aceh ke Merdeka kan. Hana lihat dengar awaknya, awaknya hana jaga keamanan. Lelai rai kocok boh. Nyu payah jaga keamanan ke berau dia.
Awaknya nak kira lagi tu. Ah, mana? Tapi masa saya biasa lah. Daerah tu, masa-masa yang jaga kawasan tu. Ah, mana? Luang otak primum Aceh mereka kan? Beh? Nah, yang aku pegang aja bawa ke Adam, jaga perbatasan, baik ke kawasan kota. Kota kawasan primum, beh? Jadi kau tu, apa jasa kau terhadap organisasi TNI? Hah? Apa jasa kau? Kenapa kau masuk TNI langsung jadi kolonel? Semua kita masuk organisasi harus mulai dari pangkat yang paling rendah. Macam gua ni. Gua masuk polisi mulai dari Brimob. Kau kenapa jadi langsung jadi kolonel? Kau suap ya? Ya? Kau suap lah? Main cantik lah. Kalau kau mau jadi TNI, masuk catam dulu. Ada paham? Hukum KUHP itu rakan, dia untuk mengatur para kambing aja. Para kambing kan dikasih makan dia, dipotong rumput dikasih. Maksudnya orang yang digaji aja, macam PNS, polisi, TNI itu boleh kena KUHP karena mereka makan gaji, dipotong rumput dikasih sama dia, sama peternak dia lah, sama penggembala dia. Kalau kita orang-orang merdeka begini macam rakyat kan enggak dikasih gaji, enggak dikasih umpan. Suka-suka kita lah, kita orang merdeka cari umpan sendiri. Gitu dia. Begitu juga hukum syarak itu hanya berlaku untuk orang-orang yang diternak di pesantren aja, enggak berlaku kepada orang merdeka macam kita rakyat begini. Rakyat merdeka begini dia macam kita ini, kita hanya berlaku hukum Pancasila. Hukum Pancasila itu maksudnya bebas mau budaya macam mana pun bisa. Enggak usah dilarang-larang. Yang dilarang itu untuk para kambing aja. Macam PNS, itu kambing. PNS memang kambing dia. Praja kambing mereka. Memang dikasih makan kok, digaji mereka tiap bulan. Ya kan? Mereka praja kambing. Anak pesantren, itu praja kambing. Memang dia praja kambing. Memang diternak mereka. Kalau kita kan, kalau gua ini praja gajah. Kalau praja gajah macam gua ini enggak bisa diatur-atur. Dia bebas, suka-suka dia kemana dia mau pergi. Gitu rekan ya. Jangan disamakan antara praja-praja ini. Dia lain praja. Jangan praja kambing macam PNS disamakan dengan praja orang mereka yang enggak sama lah rekan. Ya, jadi rekan, gua enggak mau suara gua diwakili, enggak mau. Gua enggak mau ikut pemilu, gua enggak mau pilih-pilih dewan, enggak mau gua. Gua mau komen, jadi apa yang gua mau, gua komen sendiri terus. Jadi kalian dengar apa aspirasi gua. Gua mau gimana gitu. Kan gua rakyat kecil nih. Gua akan warga negara. Gua berhak menentukan pendapat nasib gua sendiri. Enggak mau gua jual dengan pilih-pilih orang. Enggak mau gua. Nanti orang suka-suka mereka menjajah gua. Dia bilang itu aturan, padahal syahwat mereka. Itulah gua enggak mau. Jadi gua enggak mau ikut pemilu lagi. Akan ah, itu aja.